Hai guys. Guys. Lagi di pantai guys. Pantai Manila. Wow, ini pantainya bener cakep loh ini. Cakep. Pasir putih. Ini kita sewa semuanya guys. Gak ada orang sama sekali. Gak ada orang. Enggak beneran. Ini guys, ini kita benar-benar beruntung banget. Hari ini hari apa sih? Maintenance ya. Hari maintenance ya. Maintenance. Jadi hari ini hari perbaikan terus bersih-bersih pantai gitu. Jadi ini ditutup makanya enggak ada orang guys. Cuman kita ini. Kita minta izin tadi sama petinggi yang kelola sini pantai. Terus diizinin katanya, "Ya udah deh, 5 menit." Makanya ini kesempatan banget. Cakep loh pantainya beneran. Mungkin karena itu. Jadi setiap minggu mereka apa bersihin, maintenance, mungkin pengaruh itu kalau aku bilang. Asli, ini bagus loh. Iya, pasirnya juga putih ya. Lihat sendiri, punya pasirnya putih, begini, bersih, nggak ada sampah. Terus pinggir-pinggir tuh banyak bangunan-bangunan tinggi. Coba agak deketan deh. Ayo deket ya. Ayo deket. Ini seriusan ini, aku agak surprise loh. Jujur, di luar prediksi aku ini. Soalnya ini pantainya benar-benar indah. Coba kalian bayangin guys, ini kayak di Ancol. Kalau nggak yang di ini. Pulau-pulau yang baru apa direklamasi ya. Terus banyak apartemen-apartemen tinggi tuh sebelah sana. Coba lihat. Tuh. Apartemen-apartemen tinggi gede gitu kan. Ngerasa tuh kita beli apartemen sini terus punya privilege main ke pantai gitu. Itu lupai banget sayang. Parah banget ya anak sumpah. Nih lihat baju yang dipakai Caca apa ini? Pogunoni pang. Kapan-kapan? Mirjan juga punya itu ya. Benar-benar. Ini nih tadi petingginya. Jadi iya. Kita minta izin sama bapaknya. Iya, terus bapaknya. Katanya, 5 menit. Okay, udah 5 menit. Lewat. Jadi yeah. Kita keluar. Thank you, thank you so much. Terharu ya. Luar biasa. Kita nggak nyangka. Kita nggak nyangka luar biasa. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Kirain tadi itu pas nyebrang, wah nggak bisa masuk nih. Ternyata kita bisa masuk, guys. Mirjan. Yeay. Yeay. Sayang ada Jollibee. Jollibee itu? Terkenal di Filipina kan? Filipin. Iya. Itu KFC-nya Filipin kan? Iya, iya. Ayo, kita makan Jollibee cobain. Lebih enak ini apa masakan kamu gitu sayang. Tapi rame kan di mana-mana juga. Iya, di mana-mana. Jollibee. Rame, pilihannya banyak. Ada ayam. Ada ayam. Iya, kerjaan bisa makan. Ayam Filipin. Kayaknya. Kamu bakalan pilih apa? Kita bakalan pilih ayam. Original Jollibee. Chicken. Oh, all of this original. Okay. Give me chicken joy then. Original Jollibee. Chicken joy. One piece, two piece, one piece chicken rice. Okay. Spicy. Yeah, here. Spicy. Spicy chicken. What's the original? Original chicken is without spicy. Then normal spicy. One. Yeah, original. And also the what another drink? One. Jolly spaghetti. What drink for your drink? Chicken. Any choice? Icy soda. Icy soda. What? Icy or soda? Yes. Icy? Yeah. Icy. Icy. And one spaghetti? Yeah, one. With chicken, yes. Spaghetti, what drink? Cola. Cola with the ice? Yeah. Can you put ice too? Yeah. Oh, okay, then. Let me get one. One cola or one with the spicy ice. And one cola. Yes. Anything else? Okay, that's all. Yours is one piece chicken with rice and ice. Yes, yes. And one piece chicken with spaghetti and yes. Ice. And cola, sorry. Yes. Spaghetti on the cola, right? Yeah. No. Okay. No way. So spaghetti and cola. Spaghetti on the cola. Spaghetti on the cola. That's different thing. Thank you. Okay, thank you. Kamu bikin mereka bingung. Kemana? Sabar. Di sana aja saya. Ah, kita kesana dulu ya. Di samping Jollibee. Yay! Jollibee. Panggil lo. Bunyi sayang, bentar. Makanannya datang. Pesan Jollibee. Ini Jollibee nih. Oh, Jollibee. Ya, Devi Amal. Aku sebenarnya posisinya apa sih ini, sayang?
jadi tukang bersih-bersih juga ya. Iya. Ini cak. Bersih ya. Ada cak mau makan apa? Ini cak mau makan apa? Yuk. Ayo makan ya. Yuk. Jalibi. Makan tak? Hai, hai, hai. Kok kamu makan duluan gitu? Enggak, pedes enggak gitu. Lebih penasaran, Jalibi. Panas sayang. Ini cang. Ini cang goyang-goyang dong. Seneng dia. Seneng dia sama Jollibee. Udah habis kayaknya sayang. Ini enggak deh, lagi ngunyah deh. Gak apa-apa. Kalau kurang ya beli lagi. Oh, bukan, maksudnya aku di mulutnya. Ah. Utamain anak makan duluan. Kalau anak udah kenyang baru kita bisa makan enak. Yeah. Udah masuk keluar lagi. Terus masuk lagi. Ntar masuk lagi. Masuknya panjang. Masuk keluar udah kepotong. Udah potong. Cuma dikasihin saus doang, aku kasihan banget coba. Makannya cuma pakai saus. Tapi sausnya enak banget, gurih-gurih banget kan. Mana kamu bilang enak, kamu aja gak habis loh. Tapi udah ayamnya gak ada. Anak umur 1 tahun 2-3 bulan ya gini. Udah makan nasi ayam goreng. Udah nyampe naik Grab, kita pindah mall. Sekarang kita ke Mall of Asia. Ini mallnya gede loh sayang. Iya, Mall of Asia. Mana? Dari sana ke sini semua. Mall of Asia. Panas ya sayang ya, jadi ngantuk kalau panas. Iya. Tapi namanya Asia Tenggara ya, di mana-mana panas sayang. Matanya tuh sayang, dia nggak biasa lihat matahari terik ini tuh. Welcome to Mall of Asia. Napa sayang? Udah capek. Udah capek. Main mulu dia. Udah main semua dari sini dia keliling semua ya. Keliling semuanya. Nge. Lapar. Gimana sayang, asik? Dia udah minta digendong aku kayaknya. Tapi gini guys, jadi kemana-mana itu kita selalu spare time buat Meru-chan. Video terakhir juga aku udah bilang kan, makanya pas kesini juga kita cariin tempat main buat anak-anak. Dan dia main udah sampai capek, sampai minta digendong tuh. Terus lapar. Udah lapar ya. Lagi dia. Bukan dia doang yang capek, bukan Meru-chan, tapi emaknya juga capek. Gak apa-apa, ini dia minta disusuin dulu kayaknya Meru-chan-nya. Gak apa-apa, yang penting Meru-chan seneng. Kalau gak seneng ntar dia gak mau masuk video, ntar dia nangis-nangis marah-marah. Ini ada kacau loh. Parah banget ini. Dimasukin kayak ini, apa gendongan dia gak mau nangis. Kamu ngintip-ngintip kayak pencuri aja sayang. Kayak pencuri. Kelihatannya enak banget. Mangga juga ada dong. Nih mau beli es krim caconya. Ngantri tapi panjang waktu, lihat sendiri. Itu ngantri es krim semua itu. Tadi kita dari situ ngidam es krim di Filipina. Ntar kita lihat dia pilih topping yang kayak gimana. Dia pilih apa coba? Raspberry? Raspberry. Oh yeah, this one. Raspberry. Oh.
pistol, strawberry. Wow. Cobain saya, cobain. Boleh. Gimana rasanya cobain? Nah. Sparkling. kamu rela ngantri panjang-panjang demi ini doang. Asli enak banget. Enak banget. Coba mango. Enak banget. Pakai banget. Iya. Aku nggak bisa apa, aku nggak bisa ngomong apa-apa. Nggak bisa berkata-kata. Cuma enak banget, mantap. Mana? Coba, Mary-chan. Mary-chan coba, bener nggak enak? Kalau Mary-chan suka berarti enak. Mary-chan coba. Coba Mary-chan. Oh dia lihat hijau kayaknya nggak suka, coba. Lagi, coba langsung masukin mulutnya. Asam, soalnya raspberry. Wajahnya lucu banget. Jangan kasih yang ada raspberry-nya. Coba Mir, jangan. Mau enggak? Kalau dia buka mulut berarti mau. Jangan pegang, sayang. Jangan pegang. Enggak mau ya? Ini. Serius ini enak banget topping-toppingnya. Aku es krimnya deh. Mango. Toppingnya nanti, ha. Toppingnya nanti. Es krimnya aku pengen cobain. Yogurt enak kok. Yogurt ya? Nah, kalau nggak ada toppingnya kayaknya Mary-chan suka deh, ada susunya juga. Iya. Enak-enak. Jajan yogurtnya mulu, enak. Ntar kamu jadi gemuk loh. Mary-chan ayo makan lagi, satu lagi. Asem. Wajahnya wajah asem. Ini, saya coba belajar beli tiket di Filipina. Bisa nggak? Bisa beli tiket nggak? Thank you. Hey. Mary-chan. Thank you. Mana sayang? Yep. Sebelah kiri kalau nggak salah kemarin juga. Sebelah kiri kan? Sebelah kiri sana. Aduh. Sempit banget. Ini sayang. Ayo. Sebelah kiri kemarin juga. Okay. Oh, keretanya udah nyampe. Bener nggak sayang kamu? Coba tanya dulu. Oh, bener. Oh. Benar berarti ya? Iya, ntar kita nyampe-nyampe ke hutan belantara lagi. Gak bisa putar. Oh iya, oke ya. Ntar suruh mundur aja kalau gitu, kalau salah naik. Iya. Mary-chan udah capek banget ini, kita buru-buru pulang ke hotel. Lihat dia capek. Tapi hari ini dia gak sepanas kemarin loh. Iya, soalnya di shopping mall. Keretanya cepet nyampe guys. Oh ya, Sumi, Mary-chan. Oh ya, Sumi.